Setelah sukses memecahkan rekor penyajian bakso ikan ber-SNI terbanyak, Badan Standarisasi Nasional kembali memecahkan rekor MURI, yaitu penyajian pempek ber-SNI dengan jumlah 18.818 sajian. Pempek dipasok oleh 3 UMKM pempek yang sudah ber-SNI, yaitu pempek Rizki, pempek Hani, dan pempek Tince yang merupakan binaan BSN. Acara pemecahan rekor dilaksanakan bersamaan dengan event menyambut Asian Games di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan pada 8 Agustus 2018. Kita punya standar nasional Indonesia, di mana standar nasional Indonesia itu memuat persyaratan mutu dari pempek. Dan ini juga membantu sekali pengusaha maupun masyarakat bahwa pempek yang dimakan oleh kita, yang kita beli dan sebagainya sudah bermutu, memenuhi protein dan sebagainya. Nah itu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita juga punya rencana tadi bagaimana mengangkat pempek tadi ke go internasional, dan sekaligus kita juga mempersiapkan SNI-nya juga go, ya, jadi standar internasional di bidang pangan. Standar nasional Indonesia, seharusnya setiap produk industri apa saja itu harus lulus dari SNI, supaya kita yakin bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu benar-benar sudah memenuhi standar kesehatan dan lain sebagainya. Nah sekarang masalahnya itu adalah sosialisasi dari SNI itu sendiri. I love SNI. Kami merasa mewakili pemerintah Kota Palembang merasa bangga atas acara pada siang hari ini. Dengan adanya pemecahan rekor MURI ini, kita harapkan ke depan pempek ini bisa go internasional, bisa mendunia dan dikenal oleh masyarakat dunia, sehingga untuk dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kota Palembang. Saya mewakili dari Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang, sangat berterima kasih sekali dengan pihak BSN yang sudah menyelenggarakan acara ini. Karena apa? Inilah momentum yang sangat tepat untuk mewujudkan visi kita dari aspek sendiri maupun visiumnya Kota Palembang, yaitu menjadikan salah satu kuliner khas Palembang untuk mendunia. Bangga memakai SNI! Bangga memakai SNI! Bangga memakai SNI! Bangga memakai SNI! Pada hari ini, tadi pagi itu terjadi pemecahan rekor baru, yaitu semacam sajian pempek ber-SNI terbanyak, yang dimana memang rekor ini belum pernah ada dalam catatan kami, bahwa ada sekarang pempek yang ber-SNI, yang kami harapkan itu juga bisa mengedukasi masyarakat juga agar lebih aware ya terhadap bahan pangan yang digunakan untuk bahan makanan. Dan kami harapkan juga produk pempek ber-SNI ini bisa lebih dikembangkan lagi agar konsumen juga lebih aman untuk mengkonsumsi pempek ini. Dan juga kami harapkan momentum pada hari ini bisa mengangkat ya makanan khas Palembang ini agar lebih terkenal lagi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Rizki dan Anang melaporkan.